Nah, ini guys ya, kalau misalnya kita nembak sampai 4 kali, ya 1, 2, 3, 4, 5, 4 atau 5 ya? 5. Oh, kok belum sih? 6. Enam kali, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Baik lagi bersama saya Muhammad Iqbal Arif dalam channel Mia Garuda. Oke guys, kali ini saya mau main, mau mainin lagi. Mau lanjut game yang kemarin ya, RE4. Kita terusin ya, oke. Let's go, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ya. Jangan new game, kita load dulu, load aja. Kemarin tuh di ini ya, di yang kedua kalau gak salah. Oke guys, kita mulai lagi ya. Nah, ini guys ya, kalau misalnya kita nembak sampai 4 kali, ya 1, 2, 3, 4, 5, 4 atau 5 ya? 5. Oh, kok belum sih? 6. 6 kali, guys. Pokoknya kalian coba-coba aja guys ya, di sini tembak beberapa kali itu nanti akan muncul monster laut guys. Itu nanti kita akan ngelawan dia ya sekarang nih. Kita saja. Get off. Oke. Nah, di sini nih. Nah, muncul nih, akhirnya muncul juga guys, sang monster laut. Namanya saya nggak tahu ya siapa, bukan nggak tahu sih, lupa lagi namanya siapa. Nama monster ya. Jadi kita diseret sama monsternya nih guys ya. Oke, kita lawan. Ini mencet apa nih? Oh, ini. Kita jangan sampai kena kayu-kayu yang di tengah laut ya guys, kita bisa jatuh. Woi, santai dong, santai. Woi, bahaya cuy, bahaya. Oke. Eh, bahaya, kena. Aduh, jatuh cuy. Sorry. Mencet apa nih? Kotak. Bahaya guys. Alhamdulillah selamat. Kita minum ini, kita ini dulu ya, kita pakai telur aja dulu supaya darahnya bisa terisi. Loh ya, buru hilang deh. Oke, serang lagi ya. Wah, buru hilang. Nah, sekarang dia nyumput nih, di mana nih? Oke, di mana musuhnya? Monsternya? Kita cari. Mana? Mana cuy? Oh, ini nih. Oke. Lagi. Oke. Mana sih? Hey, udah muncul dong, muncul dong. Oke. Loh. Ini gimana sih ini? Ya Tuhan. Awas kena. Woi. Jangan sampai kena, guys. Wow, oke. Tuh ngincer tuh di daerah sini terus loh, ngincer tuh loh. Tuh sialan emang. Wah, benar-benar menjengkelkan nih guys monsternya guys.
Oke, guys, kita isi dulu ya. Ini bener-bener monster kan, ini bener-bener saya tuh paling males kalau udah lawan monster ini, guys. Weh. Tuh. Belum juga apa-apa udah nyelam lagi. Tuh. Penakut emang tuh monsternya. Yang lagi. Tuh. Ini monsternya tuh malu-malu dia, guys. Mana cuy? Oh, ini. Waduh. Ah, mampus lo. Butuh berapa kali sih? Emang ada darahnya sih ini. Akhirnya cuy. Salah satu monster atau mini boss yang apa ya? Cukup menjengkelkan ya, guys. Oh, dia ketarik. Oh. Cut. Oke, akhirnya. Oke, dia seorang diri di tengah laut. Eh, ini bukan laut, tapi apa ya? Danau ya. Apa nih? Nah, di sini dia udah mulai ini ya, guys, udah mulai apa ya, reaksi virusnya tuh udah mulai bereaksi virusnya nih. Tadi kan sebelumnya kan Leon itu kan udah disuntikin virus ya, guys. Nah, sekarang ini reaksinya baru kerasa sekarang. Next chapter, save. Yes, oke. Okay. Save-nya kita di sini dulu aja deh ya. Oke. Tuh kan, guys, sudah mulai bereaksi kan? Oh, itu mimpinya. Oh ya, mimpi. Sudah lama ngomong jadi lupa, guys. Itu mimpinya, cuy. Mimpinya si Leon. Tapi emang sebenarnya emang sudah bereaksi juga virusnya nih. Oke, Hanigan. Telepon. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Hmm. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Okay, sini ada nota. Ada note. Ada note. Ini bisa kalian pause ya, guys. Acet aja. Kotak. Oke. Okay. Kita siapa aja enggak apa. Sini aja ya, override. Ini terlalu terang kayaknya nih. Tar guys. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys. Jadi kita. Wah, ini ada ini, ada ikan ya. Tampak aja dulu. Ikannya bisa mati. Oke, okay, kita. Ini juga bisa gak ya?
Dapat lagi, oke. Okay. Jadi kalau nggak salah kita tuh kalau kesana ke, coba kita guys ya, kita coba-coba dulu ya. Ambil ikannya. Oh udah terlalu penuh cuy. Kita coba atur-atur aja dulu ya. Ini, oke, okay. Di sini. Ini pokoknya kalian diatur-atur aja guys ya, supaya gimana caranya supaya cukup. Kita coba ke ini ya, kan kita harusnya kan jangan kesini kan kalau buat story, tapi kita coba-coba aja. Ada apakah di sini? Oh, ada ini ternyata ada pedagang. Kita ke collection. Oh, mantap cuy, ini ada senjata-senjata guys yang dijual sama pedagangnya. Oke, kita coba tanya. Bye. Coba deh kita beli ini deh guys. Rifle lumayan lah. Jadi hati-hati. Kalau saya kan ini udah pasti ikan kan yang dibuang. Oke, okay, cancel. Discard all item outside the cache. Nah, ini kan ada artinya kan. Ada keterangannya berarti bakalan udah hilang. Oke, okay, kita nggak perlu ini ya. Kita nggak perlu, bentar guys. Kita nggak perlu scope rifle. Emang sih lebih bagus tapi lumayan nih 7.000 itu lumayan banget guys. Nggak begitu penting sih. Gak apa. Oke, okay, kita balik lagi. Ke sini ya. Oke. Okay. Nah, kita emang harus ke sini, guys. Harusnya. Jadi bukan kayak yang tadi ya. Kalau kayak yang tadi tuh kita cuman buat beli barang doang, senjata doang. Oke, okay, sini ada. Nah, ini nih. Ini di sini musuhnya udah mulai bisa ini ya, guys. Udah mulai bisa. Nah, ini nih. Jadi mutant baru lah. Jenis baru, musuh jenis baru. Cara mudahnya itu, guys, buat ngalahin musuh ini, kita perlu ini ya. Kita perlu apa ini? Bom. Oh ya, flash grenade. 1, 2, 3. Nah, itu gampang ya guys. Tapi kalau kalian nggak punya granat, nanti deh saya kasih tahu. Kita di kick aja. Wow, jadi lagi cuy. Bentar. Nah ini guys, itu bahaya banget guys tuh. Ada apa? Ada gergajinya tuh. Jadi bagusnya itu pakai shotgunnya. Andaikan kalian gak punya flash grenade ya, ini bisa tembak itu aja guys ya. Oke, okay. Cuman kalau buat di professional mode itu agak lama matiin ya guys. Oke, okay, kita lanjut lagi. Kita ganti cerita dulu. Kita lurus nih, ini ada item granat kan lumayan daripada lumayun. Oke okay guys, ini ada musuh ya, kita tembak. Tatar, kalau nggak salah ada item dari sini deh. Ada item, ada berlian. Aduh salah cuy, salah. Tuh kan kena. Harus tadi kita tembak dulu. Matiin dulu musuhnya. Nah, itu tuh itemnya tuh. Itemnya berliannya. Oke. Kita harus tembakin yang kotak-kotak itu ya, kalau nggak salah ya. Nah ini, kita harus tembak ini ya guys. Jadi ini tuh termasuk puzzle ya guys. Cuman puzzle-nya di RE4 itu mudah banget guys. Nggak kayak di RE sebelumnya. Kayak RE3, RE2, RE1. RE4 ini terbilang bukan cukup mudah ya. Ya mudah lah. Mudah sekali puzzle-nya. Oh kosong.
kita mau bukain ini ya, bukain pintu ya atau apa? Ini ketutup. Jadi oh kita supaya bisa masukin ke gua ini ya, masuk ke gua ini, jadi air terjunnya harus di stop dulu. Nah sini gerombolan para Ganados udah mulai. Kamu mau santai dong, kok nggak santai gitu sih? Kita coba pakai shotgun, shotgun aja ya, karena sih kan banyak musuhnya nih. Oke. Oke. Usahakan guys ya, usahakan kita jangan musuhnya jangan dilewatin ya. Lumayan guys itu buat dapetin item ya. Nah, ini kita cari aman aja. Kita diem di atas terus kita pisauin mereka aja guys. Kita gini-gini aja terus guys. Pokoknya terus dan terus guys. Jangan sampai musuhnya sampai naik ke atas. Jadi inilah tips di bagian ini ya, supaya apa ya, memudahkan kita dan supaya edit peluru. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada apa nih sini? Oh, nggak ada apa-apa. Nah ini fungsinya untuk di gereja. Oke guys, kita buat buka gereja. Oke, si Hanigan telepon lagi. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Oke. Tenang, tenang cuy. Kita mau nyebut Ashley nih. Nah, abis ini kita langsung jemput Ashley di gereja ya, guys. Oke, kita save dulu aja ya. Kita save di sini ya, di yang kedua aja. Yang pertama. Yang ke-1. Oke. Supaya kalau kita error. Kenapa saya save-nya dua supaya enggak error, guys? Bukan supaya enggak error, supaya kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan kita bisa ngeload ke yang sebelumnya, jadi nggak jauh-jauh banget lah. Oh iya guys, kita bagusnya pakai roket launcher atau ini ya, coba pakai ini aja deh. Siapakah dia? Nah ini dia guys, monster yang apa, suara-suara yang kita dengar tadi yang di awal tadi ya guys ya, sebelum ini, itu monster ini ya guys. Saya juga nggak tahu namanya siapa nih bosnya, mini bosnya. Oke, kita lawan ya. Cuman di sini kita lupa mau beli roket launcher, saya lupa guys. Huh?
Oke, kita ini aja ya. Waduh. Waduh, saya lupa ngirut lagi. Kita kabur dulu guys, kita kesini dulu. Waduh. Anjir. Wah, gila nekat banget orang. Bukan orang, deng. Ada apa nih? Oh iya. Ini anjing ini yang kita tongin tadi, guys. Ada kan? Bener kan? Cuman kita enggak tahu, saya belum nyobain ya apakah dia tuh bermanfaat sekali atau enggak. Oh, dia kayaknya dia buat mancing-mancing, guys. Kita ambil dulu, ambil semuanya. Oke, nah pas gini kita langsung ini ya, langsung nah ini nih, langsung loncat. Oke, kita kotak. Seharusnya guys ya, seharusnya kita tentu update senjata. Seharusnya ya. Cuman gak apa-apa lah. Hai. Sadisnya kita langsung saja ini. Pakai aja lah. Kita pakai ini green semua ya. Dua aja deh cukup. Kita coba pakai bom, oke. Kita coba pakai api ya. Oh, pakai api kayaknya nggak ngaruh kayaknya. Pakai bom aja deh, nggak apa ya. Kita pakai bom aja. Manfaatkan yang ada. Shotgun lagi. Kita reload dulu. Usahakan langsung cepat guys, langsung apa? Kalau disuruh loncat, langsung loncat guys. Nanti keburu hilang ininya. Kesempatan buat ngekillnya, ngekill virusnya. Waduh, cuy, salah. Kita coba pakai ini ya, ini aja deh. Kabur lagi, awas. Aduh, wow. Wah, ini sekali ini mati nih, udah nih. Pakai ini aja deh. Kita pusat kan punya berapa lagi? 11 doang. Wow. Oke. Oh, salah pencet. Waduh, harusnya adikin kotak lagi. Kampret emang. Ya elah, punya mana cuma segini lagi darah lagi. Coba kita pakai bom aja deh. Waduh. Hati-hati apa? Kotak, oke. X, oke. Cut, oke. Cut itu kotak guys ya, kalau di ini ya, kalau di konsol di PC, konsol di PC. Kalau kita pakai kontrol di PC. Oke, ya mati. Lumayan juga. Cuman gitu doang guys. Seorang Leon ngindarin kematian monster ini cuma gitu doang. Aduh, gimana? Cuma mungkin dia udah prediksi ya, mungkin gak bakal kena ya. Dia juga pasti pinter lah, gak mungkin dia asal gitu doang. Jadi gini guys, kalau bagusnya itu, apalagi kalau di professional mode, kita bagusnya itu beli rocket launcher ya, harganya kalau gak salah 30.000 gitu. Jadi supaya memudahkan kita ngalahin ini guys. Jadi nggak perlu buang-buang peluru,
Nah, kenapa saya tadi nggak beli rocket launcher? Soalnya ya masih masih normal mode, jadi gampang dan juga pengen tahu aja gitu guys, seberapa penting sih anjing yang kita tolongin itu. Oke, kita ganti senjata. Nah, di sini kalau nggak salah kita ada kemunculan seekor berapa ekor segala ya. Oh, sorry. Waduh. Usahakan guys kalau lawan segala ini pakai shotgun ya. Soalnya kalau pakai handgun doang nggak bakalan bisa. Di mana ya guys yang bulutan-bulutan yang biru itu di mana ya, saya juga kurang begitu tahu sih bulutan-bulutan yang buat dapetin senjata gratis. Tapi udahlah, kita lewat aja. Sebenarnya sih senjata yang gratis itu nggak begitu penting juga ya, soalnya ada juga senjata yang lebih penting, apa, senjata handgun lebih bagus dari senjata yang free itu. Oke, kita pakai ini item yang wajib. Open. Nah, di sini kita masuk ke gereja. Oke, kita cari item dulu. Asli, kau di mana? Oke, kita ke sini. Kita ada apa nih? Oh, bukan. Bukan ya. Oh ya, ini. Sini guys. Nah, ini kita akan bermain puzzle ya guys. Puzzlenya ya terbilang mudah lah, tapi segini lumayan. Main kalau bagi yang baru main mungkin agak susah ya. Oke. Ini gitu ya. Kayaknya bukan deh. Bukan juga. Ini mungkin ya. Sebentar. Ini gitu. Coba deh ini aja. Komen jadi gak? Jadi guys. Oke, di sini kita mau. Oh, bukan sini. Di sini kita akan bertemu dengan seseorang. Loh. Oh, ke sini. Nah, ini nih guys. Eh, bukan. Ini nih. Oke. Siapakah dia? Ashley. Zara. Hey, take it easy. Kocak aja si Ashley. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue. Jadi ini Ashley, anak presiden ya guys. That's right. And I have to get you out of here. Dan dia tadi kenapa nyerang Leon? Mungkin karena Leon itu disangka dia penjahat, ternyata bukan. Ternyata Leon itu orang yang mau nolongin si Ashley. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Oke. Oke, ini kontrolnya sama si Ashley. Ashley. Kita dapat item dulu.
Okay, langsung. I'll take the Wah, ini dia si Sadler, guys. If you must know, dia ini bos terakhir kita, guys. Bos terakhir di RE4. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your mind. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Oh, datang pengikutnya nih. Oh, you okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Wah, 92 hit ratenya 92% dong. Oke, kita save dulu. Kita save-nya di sini aja deh. Nah, oke guys, untuk video kali ini kita akhiri dulu ya guys. Kita lanjut di next video. Oke. Gimana kelanjutannya? Kalian pokoknya stay terus di channel ini. Ikutin terus channel saya, nanti akan ada sambungannya lagi. Oke guys, sampai berjumpa di next video ya guys. Oke, sekian, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.